Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Edward Blastor atau Edward Iskandar. Di sini saya akan mereview golok sembelih baja bohler pesanannya Bapak Yayat Hidayat Purwakarta ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Soalnya pengasahan penuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres dan siap dikirim. Dan ini asahan kulitnya. Dan ini goloknya ya. Kita review dulu. Ini sarungnya dari kulit asli nomor 1 Cibatu ya. Kita lihat bilahnya. Oh, mengkilap ya. Panjang bilah 30 cm. Untuk tebal 4 mili. Untuk handle duralium pakai kayu sonokling jepit ya. Bahan bohler K110, di sini ada juga ada namanya ya. Kita langsung tes saja ketajamannya. Lembut Pak. Pak Yayat lembut. Oke, oke. Lupa sangat lembut ya. Halus. Kita tes ke kantong kresek apakah mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, sangat tajam berarti ya, udah kena kresek. Sudah tajam ya, kalau kena kresek nerak udah tajam. Tes lagi Pak Yayat. Dan ini untuk asahan kulitnya ya. Dan ini yang halus, yang kasar. Ini yang halusnya. Awas nanti kebalik soal pengasahannya. Kita tes lagi kertas. Masih tajam ya. Oke, hatur nuhun kepada Pak Yayat Hidayat Purwakarta. Terima kasih orderannya. Ditunggu barangnya, semoga sampai tujuan. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah, salam satu hobi, Edward Blastor.